ng Tagalog. Hey, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lewane Vlog. Kali ini aku lagi di mana? Aku lagi main ke teman lama. Jadi dia tuh beliau udah usaha dari zaman saya masih kontrakan. Namanya Mang Sobari. PD Al Mubarokah. Jadi aku main ke warungnya, guys. Dia punya pecel lele di Hargelis. Nah, itu orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Mang Sobari sehat, Mang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, suara ketemu. Enggak. Ya, siap. Lagi santai? Ya, lagi santai. Kayaknya lagi nerima orderan terus nih. Ya, alhamdulillah. Siap. Belum di warung jam segini? Lagi ngecek nih, kira-kira. Oh, siap. Ya. Paket ayam goreng. Iya. Jadi beliau tuh jualannya ayam goreng, ayam bakar, lele goreng, ayam kampung, ayam... Apa lagi, Mas? Nasi goreng ada. Siap. Ini aku lagi di mana? Aku lagi main ke Bapak Sobari. Beliau adalah pengusaha pecel lele Al Mubarokah di Hargelis. Pokoknya buat orang-orang sini mah pasti tahu ya, Mas ya. Ya, Hargelis pasti tahu ya. Kebetulan saya lagi silaturahmi. Ya sama aja maksudnya. Kita lagi silaturahmi. Lagi pengen ngobrol-ngobrol dan pengen belajar ilmu jualan pecel lele. Gimana, Mang? Sehat, Mang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Mang. Yang terpenting sehat ya, Mang ya. Iya. Jadi Mang Sobari ini dulu saya kan pernah buka konter ya di tutupan kereta api Hargelis. Nah, di seberangnya itu Mang Sobari ini jualan beras dulu ya, Mas ya? Tahun berapa, Mang? Sekitar 5 tahunan yang lalu ya, ada ya? 5 tahun yang lalu. 5 sampai 6 tahunan yang lalu kita tuh tokonya sebelah-sebelahan. Iya. Nah, jadi setelah jualan beras, kalau saya pensiun jadi pengangguran sampai sekarang. Dan kalau Mang Sobari ini jadi pengusaha pecel lele. Ya, Mang, ya bener ya? Iya, benar. Nah, jadi jualan berasnya sekarang sudah dijual tempatnya. Oh, tempatnya udah dijual. Ya. Yang jualan abang, saudara atau siapa? Orang lain. Ya. Alhamdulillah, emang ya. Iya. Sekarang beliau sudah jadi pengusaha pecel lele. Sampai saat ini. Ya, Alhamdulillah. Tapi suksesan ini Mas Adi. Amin. Ya. Kalau doa baik memang harus selalu diamini ya. Iya, biar nular. Kalau saya sukses yang nganggur, Mas. Iya, pengangguran juga berduit. Amin. Saya aminin lagi tuh yang begitu tuh. Iya. Ya, jadi saya punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol setelah sekian lama, beberapa tahun gitu, ketemu lagi. Begitu. Jadi itu buat bukti kalau Mas Adi dulu pernah buka konter. Nah, dulu ya, nih guys. Konter. Dulu saya pernah buka konter, nah, namanya Prabu Komunika. Oh. Ini loh guys. Nah, ini tempelannya nih. Masih ada aja sih, Mang? Iya. Disimpan ya buat kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan. Bener. Jadi, Mang, kalau jualan warung buka jam berapa? Warung pecel lele buka 2 shift dari jam 10 pagi. 10 pagi. Sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi. Berarti sampai malam? Iya. Sampai pagi. Berarti kalau jam segini jam 12 siang ya? Iya, jam makan siang. Jam makan siang masih berarti yang nungguin karyawan? Iya. Oh, yang nungguin karyawan. Berarti Mang Sobari kalau ke warung itu jam nggak sore? Tentu, kadang-kadang tergantung ya, kadang-kadang malam. Kondisional lah ya. Iya. Tergantung kebutuhan gitu ya. Iya, tergantung kebutuhan. Ngomong-ngomong kayaknya setelah 5 tahun ini kayaknya renovasinya makin oke nih tempat jualannya nih. Sayangnya saya nih sekarang mainnya ke rumahnya bukan ke warungnya.
Kapan-kapan saya main ke nanti kapan-kapan saya main ke warung lah ya. Pecelelenya dominan sih di ayam memang atau di pecelele? Ayam bakar. Ayam bakar ya. Iya. Ayam bakar. Ikan bakar, pecelele juga. Iya. Sebetulnya Mas Adi sering ke sana, cuma kalau pas ke sana lupa ngupload ya. Dan baru sekarang ya. Saya aktif ngevlog. Malah kalau ke sana ujung-ujungnya curhat bener. iya bener. Jadi sehari itu omsetnya berapa sekarang Mas, dari buka pagi sampai jam 2 malam gitu? Neto apa bruto? Omset. Ya, omset kotor apa bersih? Ya, dua-duanya. Yang kotor aja lah ya. Kotor, biar ya. Lebih gede ya Mas ya, kalau kotor ya. Iya, kurang lebih ya sekitar 2 jutaan lah untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Saat ini, cuma kan ya namanya orang dagang kan kadang-kadang nggak tentu. Bener, kita kan lihat misalnya pas hari libur, malam minggu, tanggal muda, kan kita bedain. Benar-benar. Itu. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan itu lebih ramai Mas ya? Ya insya Allah, yang penting jangan datang corona lagi ya. Oh iya, kalau datang corona mah kan omsetnya kan turun sampai 50% covid ya. Iya, memang covid nutup semua pencaharian sih Mas. Iya, tapi ya kalau saya mah tetap bertahan benar. Kasihan anak-anak kalau misalnya nggak bertahan. Kasihan orang-orang juga mau nyari makannya susah ya. Iya. Benar. Jadi omset 2 juta dapat Mas ya? Ya. Standar ya? Ya, insya Allah segitulah. Segitu ya. Ya alhamdulillah Mas ya. Rame ya. Dong ya, lumayan ya. Ya alhamdulillah. Itu yang penting untuk nomor satu mah bertahan. Bertahan. Ya. Itu untuk lele, ayam dan lain-lain itu semua global segitu tuh ya. Ya, global segituan. Karyawan berapa sekarang? Sekarang berarti totalnya 4. 4. Itu 2 ya. Sip ya. Ya, pagi, sore, off, berarti lanjut malam shift yang 2 ya. Iya. Enggak, dari pagi malam sampai malam. Malam. Tapi kalau misalnya pas yang shift pagi, ada istirahatnya 2 jam. 2 jam ya. Itu belum dipotong isoma. Oh, iya, siap. Kalau isoma beda sendiri. Siap. Mas Sobari ini kan jualan sudah sekitar 5 tahun ada ya? Pecelele? Iya. Pecelele mah belum. 4 baru tahun? Berjalan kurang lebih 3,5. 3,5 tahun. Ya. Tipsnya bisa bertahan sampai 3,5 tahun melewati pandemi juga. Ya. Yang bikin bertahan apa? Ya nomor satu untuk dagang pecelele utamakan pelayanan. Ya kalau masalah rasa mungkin sambil berjalan, dan umumnya kalau rasa yang menilai bukan kita, koki, bukan kita yang jualan, tapi kan yang pembeli. Oh, pembeli ya. Ya makanya diutamakan itu dari pelayanan ya. Ya kalau dari pelayanan kan kalau misalnya kita layanin tamunya dengan cara yang baik, insya Allah juga kan rezeki kita kan baik. Rezeki juga baik, benar. Iya. Orang yang gak lapar pun jadi lapar ya Mas ya? Iya. Jadi pengen makan. Ini ngobrol santai aja Mas ya? Iya, siap. By the way, ini rumahnya guys. Jadi jarak dari rumah ke toko itu, toko pecelele itu sekitar berapa kilo Mas? Kalau kurang waktu sekitar 15 menit. Ya, 15 menit. 1 kiloan ada. Iya, gak terlalu jauh lah ya. 15 iya. menitan ya. Itu motor supernya masih ada nggak? Motor Supra. Motor Super Grand. Oh Grand, ada masih ada. Kan itu motor apa? Saka. Iya. Dari semenjak masih di tutupan kereta kan? Iya, motor itu kurang lebih sekitar 25 tahun. 25 tahun menemani. Ya. Iya menemani saya, iya. Terus juga sama orang tua katanya nggak boleh dijual. Bahas apa? Pemali ya? Ya sebetulnya mah bukan pemali ya. Sayang mungkin ya. Kan biar ingat proses pernah ya. Berjuang bareng lah gitu ya. Biar ingat proses lah.
ini ya, proses kita dari dulunya. Oke, Mas, jadi saran buat anak-anak muda yang baru pengen mulai usaha. Ya. Apa, Mas? Ya, saran saya, usaha apapun, khususnya untuk anak muda, diusahakan biar dua itu imbang. Yang pertama usaha, yang keduanya usoli. Jadi antara usaha sama usoli harus imbang. Kalau misalnya dua-duanya nggak jalan, nggak bakalan bisa sukses. Gitu. Tapi ya, kalau misalnya yang dua itu bisa jalan, insya Allah sukses, terus juga berkah. Benar. Jadi hablum minallah sama hablum minannas ya, Mas ya. Betul. Jadi vertikal sama horizontal, iya, itu harus seimbang, guys. Iya. Makanya jadi apa ya? Kalau misalkan kedua-duanya jalan, hidup tuh jadi tenang, Mas ya. Iya, betul. Benar, tenang. Jadi kalau hidup kita tenang, insya Allah rezeki juga mengikuti. Mengikuti, benar. Enggak, jadi enggak serakah lah. Iya, gitu ya, betul. Jadi ada batasnya, ada patokannya, bisa milih mana yang sekiranya bisa diambil halal dan haramnya gitulah ya. Iya, betul. Nah, kalau orang yang takut sama Tuhan, insya Allah takut juga berbuat yang tidak baik, gitu Mas ya. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Oke, sukses terus Mang Sobari pecel lele dan ayam bakarnya. Amin, amin, amin. Semoga tetap bertahan terus berkah keluarga, dunia akhirat, sama selalu bahagia. Amin. Dan mati masuk surga. Ya, amin. Amin. Doa sebaliknya juga buat Pak Sobari. Amin, amin, semoga. Amin. Amin, amin. Doa terbaik. Ya, jadi ya, YouTuber yang terbaik. Amin. Untuk keluarga juga, keluarga yang terbaik. Amin. Terima kasih. Sakinah. Oke, kayaknya vlognya cukup sekian ya, guys ya. Ngobrol-ngobrolnya udah lumayan bikin mulut jadi kering. Ini habis ini aku mau minum dulu biar basah dikit ya, Mas ya. Ya. Tadi saya baru datang juga langsung disuguhin sama ayam bakar dan lalapan dan sayur apa lodeh tadi? Iya, sayur lodeh. Sayur lodeh. Saya enggak pernah tuh makan lodeh yang kuahnya banyak kan gitu. Iya. Kalau lodeh saya taunya kuahnya dikit. Lodeh yang di itu apa? Prasmanan. Benar, yang di prasmanan, yang lodeh kacang gitu-gitu. Oke, guys, thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya dan semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mang, terima kasih. Ya, nanti kapan-kapan ya, saya main lagi. Ya, oke. Okay. Ada bosan-bosan. Iya, ya, sukses terus ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.